Pas kapalnya apa, Pak? Pak, begini kapalnya, Pak. Oh, ya kena. Siap jalan. Untuk menuju ke lokasi ada beberapa situasi, kita akan melalui sungai. Nah, di sana saat kita melintas sungai tidak boleh Anda melompat dari satu batu ke batu lain karena licin. Jadi, lepas sepatu kita jalan. Kedalaman air kurang lebih 30 cm masih aman untuk dilalui. Setelah itu ada tanjakan beberapa ratus meter. Kita berjalan, jadi siapkan diri. Dan setelah itu kita resting sebentar untuk 10 menit setelah, dan kemudian berlanjut. Dan sawah kurang lebih setengah jam setelah itu. Jadi totalnya waktu yang kita lakukan menuju ke sawah 1 jam. Kita ambil waktu di sana 25 menit. Setelah itu melanjutkan perjalanan balik. Jadi seluruhnya kita memerlukan waktu kurang lebih 2,5 jam. Apakah sudah siap? Oke, kita jalan itu. Kalau bos bilang logo nih, mendingan kopi bos itu banyak sih kopi. Kopi cincin lima ribu, ada kopi kok jarang. Tinggal di supermarket, ternyata nggak ada logo. Ya kan pasti only gitu ya. Kira-kira laku nggak kopi kita? Tidak dikenal dan tidak bisa diidentifikasi. Yang belum lalu kira-kira sampai di sini cukup logonya. Jadi pilih warna yang menarik, mau ngejangka sehingga selalu di tulisannya selalu. Nah, sumpah.
orang senior nantinya ke depan gimana Desa Bodo ini. Halaman-halaman yang berisi